Hai fans, balik lagi. Ada kita berdua, aku Novi, aku Nisa, di channel V Friday. Nah, hari ini kita mau nyoba apa? Kita mau nyoba Everwhite masker. Masker dari Everwhite. Nah, masker ini kita udah coba beberapa kali sebenarnya ya. Tapi hari ini kita bakal coba di depan kalian dan kasih tahu gimana pendapat kita tentang maskernya ini. Jadi kita beli maskernya ini di Shopee dengan harga Rp70.000. Jadi di Shopee kalian bisa dapat dengan harga Rp70.000 sampai Rp80.000-an. Isi maskernya ini lumayan banyak, yaitu 125 ml tepatnya ya. Karena kita pas beli itu kita pikir dia cuma kayak sekecil gini, ternyata kayak dua kali lipatnya ya, gede banget. Dan yang ini biasanya masker itu isinya 60 gram atau 60 ml, kalau yang ini 125 ml. So nanti kita bakal cobanya setengah setengah wajah ya, jadi kayak setengah di sini, jadi kalian bisa lihat langsung perbedaannya ketika kita udah pakai sama yang belum pakai. Jadi Everwhite yang masker ini sebenarnya ada dua varian. Kita maunya beli yang Climax sama yang Peel Off. Tapi karena kita nggak baca, jadinya dua-duanya Climax. Karena kita kira tuh yang strawberry ini yang Peel Off. Peel Off ya, tapi ternyata ini dua-duanya Climax, yaitu yang varian green tea sama strawberry. Dan fungsi dari masker Everwhite ini sendiri itu fungsinya dia ada brightening, hydrating, dan clear pores. Jadi kayak dia membersihkan, dia menghidrasi, melembabkan kulit, sama membersihkan pori-pori. Kalau yang green tea ini itu dia katanya lebih untuk kayak anti acne. Kalau yang strawberry ini untuk lebih menghaluskan kulit, jadi nggak ada proteksi anti acne nya. Jadi karena sekarang kita ketuker ya yang acne, jadi kita bakal nuker dulu. Bakal pakai yang green tea, aku bakal pakai yang strawberry. Jadi kita bakal liatin dulu ya, ini ada perbedaan selain kayak dia membersihkannya. Perbedaan yang lainnya adalah teksturnya. Jadi tekstur yang strawberry ini dia lebih kental dan lebih padat. Kalau tekstur yang green tea ini dia lebih cair atau lebih gampang keberatakan. Jadi sekarang kita bakal coba di muka kita ya. So kayak gini kita udah selesai pakai ini di muka kita. Dan kalian bisa lihat ini kita pakai setengah, dia juga pakai setengah. Fungsinya adalah kalian bisa ngelihat secara langsung gimana sekali pakai hasilnya. Tapi nanti kita juga bakal bilang di akhir gimana perasaan kita setelah berapa kali pakai maskernya ini. So stay tuned, oke? Okay? See you in 15 minutes. A few moments later. So udah kering, 15 menit. Jadi sekarang kita bakal cuci muka dulu. Kita bakal cuci muka, habis itu kita bakal liatin kalian hasilnya, oke? Okay? So ini kita udah balik dari cuci maskernya. Gimana, ada bedanya nggak? Aku pakai yang sebelah sini. Kau yang sebelah sini. So kalian lihat sendiri perbedaannya. So ini dia perbedaannya sebelum sama setelah pakai maskernya kita. Jadi kalau seperti yang kita bilang di awal, kita udah beberapa kali pakai masker ini dan kita udah nyoba. Aku sendiri itu seminggu full, dia itu sekitar 2-3 harian pakai maskernya. Jadi kita bakal bilang final post kita. Nah, untuk yang masker strawberry, karena aku udah nyoba beberapa kali, maskernya ini benar-benar setelah pakai maskernya itu buat membersihkan kulit sama lebih menghaluskan kulit. Jadi aku ngerasa lebih halus, lebih bersih, sama kayak calming efeknya. Jadi ada beberapa jerawat yang memang tumbuh setelah pakai maskernya ini, dia jadi kayak reda gitu jerawatnya. Itu sih kalau yang untuk strawberry Climax-nya. Kalau aku kan sekarang lagi banyak masa-masa apa nih namanya? Jerawatan tiba-tiba muncul gitu. Terus setelah beberapa hari aku pakai, udah mau sih kayak kempes gitu jerawatnya. Terus sudah nggak separah sebelum pakai.
Terus tadi sebelah sini aku pakai, terus dibandingin sama sebelah sini tuh kelihatan banget tau. Kayak sini putihnya, lebih putih, ya, lebih bersih, lebih halus, lebih lembab lah. Gitu. Jadi kalau dipakai dengan waktu yang lama, dan waktu yang lama apalagi sampai habis satu tutup ini, kita yakin sih kayaknya membawa perubahan pada kulit kalian. Jadi kalau kalian mau nyoba, aku rekomendasiin banget ini dua masker ini. Sayangnya kita nggak tahu, jadi yang untuk peel off masknya kita nggak tahu gimana khasiatnya. Tapi yang untuk dua ini kita recommended. Apalagi harganya cuma 70-80 ribu, udah lumayan bagus banget untuk sebuah masker kayak gitu. Dapatnya juga lumayan banyak. Mungkin ini bisa kayak 1 bulanan, 2 bulanan kali ya, kalau misalnya kalian rajin makainya. Kalau enggak pasti tahannya lebih lama banget lagi. Itu dia sih untuk hari ini. So thank you so much for watching. Jangan lupa kalian bisa komen di bawah apa yang kalian mau kita buat cobain untuk next videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kalau bisa klik subscribe-nya di sini. Dan tonton video kita yang lain di sini. Thank you so much and see you in my next video. Bye.